vlog Aren Handicraft. Hari ini kita persiapan menyiapkan untuk hampers-hampers lebaran ya. Ini kita persiapan untuk foto-foto produk untuk hampers lebaran tahun ini ya. Kita ada isian baru. Ini untuk tahun-tahun kemarin itu kita nggak ada hampers yang isiannya cobek. Jadi untuk tahun ini kita mau bikin hampers itu isiannya cobek. Dan untuk satu setnya ya, ada untuk tempat sambal, ada untuk ulek, ada untuk spatula sama cobeknya ya. Jadi sudah satu set ya. Ini sudah macam-macam nanti untuk hampersnya, ada yang dari kayu mahoni, aren, sama kayu jati tentunya ya sayangnya. Jadi kalau yang mau PO hampers lebaran bisa langsung PO ha. PO jauh-jauh hari ya, mumpung lebarannya itu kurang 2 bulan. Jadi bisa langsung PO di kami. Dan untuk isian hampersnya itu bisa custom ya sayangnya. Untuk isian hampersnya bisa custom. Tuh, ada free kartu ucapannya juga. Dan untuk packagingnya pasti menarik ya. Jadi bisa langsung PO di kami langsung ya sayangnya. Bisa custom juga, bisa custom untuk hampers lebarannya ya. Tuh, cantik banget untuk pernak-perniknya. Kita mau ini foto produk dulu ya. Tapi untuk PO custom kita sudah buka untuk hampers lebarannya ya sayang ya. Jadi bisa langsung dicus di order. Nanti untuk order bisa langsung melalui chat kami. Nanti untuk nomornya kami taruh di deskripsi ya sayang ya. Terima kasih. Tapi juga untuk real. Apa?